Indonesia Master dan Indonesia Open atau seperti apa tiga boleh? Ya mungkin permainan hari ini memang ketat sih dari awal game sampai akhir juga. Ya di set ketiga mungkin kuncinya lebih kurang ya Pesosa bermain lebih sabar lagi sih di set ketiga sih tadi. Dimana kuncinya mungkin di waktu di terakhir sih. Selain terpal memang dia dari kondisi lapangan memang lebih menguntungkan. Jadi dia coba lebih membawa saya lari jauh lebar lapangan, panjang lebar lapangan. Jadi dan dia nunggu kesempatan buat cari serangan di situ sih. Jadi ya lebih di situ sih tadi. Tapi di game kedua juga ya di lapangan sana kan lebih enak ya lapangan sini sorry. Dan akhirnya kamu juga sempat ketinggalan jauh tapi akhirnya bisa ngejar tim. Sebenarnya udah nemu belum sih formulanya? Ya tadi udah coba juga sih. Cara permainan di set kedua akhir sama di set ketiga selain interval ya. Cuma mungkin akhirnya lebih apik lagi sih, maksudnya lebih sabar lagi juga waktu di set kedua. Dia memang lebih banyak mati sendiri sih di waktu set kedua akhir itu. Dimana dia pengen lebih banyak main bawa saya main ke belakang, cuman mungkin banyak out di situ sih tadi set kedua. Cuma set ketiga dia lebih banyak gunain variasinya sih, jadi cukup menyulitkan aja sih tadi set ketiga. Terus belajar dan belajar terus kan tim, maksudnya lalu melihat sudah semakin dekat belum untuk ngalahin dia? Ya pastinya salah satu pelajaran lagi sih hari ini bisa main lagi sama Exxon. Ya memang masih ada evaluasi juga pastinya, tentunya mau menang ataupun kalah buat khususnya mungkin lawan Exxon seperti apa lagi, strategi apa dan apa aja yang mesti ditingkatin lagi di latihan. Ya pelan-pelan sih, mungkin pelan-pelan semoga bisa nembus sih.